dalam kantor Kementerian Agama Kabupaten Jawa Timur menyampaikan informasi tentang kegiatan hati kedua APRI Kabupaten Sumut yang kami hormati dan kami tanggungi, Kepala Kantor Urusan Agama yang kami hormati dan juga kami tanggungi, seluruh APRI Kabupaten Sumut yang kami hormati dan yang kami cinta sayangi. Pada hari ini, workshop peningkatan kompetensi penghulu bagi penghulu Kabupaten Sumut tanggal 24 September 2024, marilah kita awali dengan pembukaan pembacaan kefatihah dengan harapan peningkatan kompetensi penghulu pada hari ini bisa berjalan dengan hikmat dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, al-Fatihah al-Fatihah Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam diberkatil Fatiha Abdan Syakirin Abdan Na'amin Abdan Kasirah Tayyibah Mubarakan Fihil Alakul Had Ya Rabbana Alhamdulillah Yang Bagi Lijalah Yuki Jukirin Wa'amin Sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan Jibbi Nabi Ya Allah Ijibbi Nahuali Wal Asad وقبل نبي الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتكبرنا بها السماوات من جميع الخيرات الحياة وبعد الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله سبحانه وتعالى telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita untuk hadir pada acara workshop kali ini. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, kita semua berada dalam lindungan Allah dalam memberikan workshop kepenghuluan peningkatan kompetensi penghulu bagi penghulu se-Kabupaten Sumut. Tema ini ada diskusi apa workshop, apa bintek, apa halako, ternyata yang diambil adalah workshop oleh teman-teman. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penghulu dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang pernikahan. Yang nomor dua, kelanjutan berjalinnya silaturahim antar penghulu, yang mana acara seperti ini tidak hanya di bulan ini, insya Allah setiap bulan akan selalu kita adakan untuk menjalin silaturahim antar penghulu, karena kita adalah sama-sama ASN di Kabupaten Sumut. Peserta yang kami undang adalah seluruh penghulu se-Kabupaten Sumut yang berjumlah 44 orang. Tapi yang mengisi daftar hadir tadi saya lihat ada sebanyak 33 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badril huda wa ala alihi wa ashabihi ahli kutwa wa nukwa wa najah amma ba'du. Ya, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah beliau anugerahkan kepada kita yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba yang senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus APRI dan sekaligus juga FKKUA yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari, yaitu workshop peningkatan kompetensi penghulu bagi seluruh penghulu se-Kabupaten Sumut. Ini tentu satu kegiatan yang sangat penting bagi kita semuanya,
pertama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pemburu dan juga mengupgrade kompetensi kita sebagai seorang pemburu. Karena terus terang pemburu ini adalah garda terdepan kita layanan keagamaan yang merupakan layanan inti dari Kementerian Agama dalam layanan keagamaan. Dan bagian dari layanan inti layanan keagamaan kita adalah salah satunya pernikahan. Sehingga ukuran dari layanan kita, kesuksesan layanan kita, salah satu ukurannya yang paling penting adalah layanan pernikahan di masyarakat. Maka oleh karena itu, workshop ini menjadi sangat penting dihadiri dan diikuti oleh para pemburu. Sebagaimana disebutkan tadi, 13 orang yang sifatnya fardu ain, bagi yang lainnya fardu kifayah. Tapi pasti yang tidak disebut sebagai materi itu sudah mewakilkan kepada yang menjadi materi sebagai bentuk fardu kifayahnya. Sudah ada yang mewakili. Nah, apa? Karena saya kira bilang orang-orang yang punya kebijakan. Oleh karena itu, saya berharap kepada peserta inti ini harus ikut secara tuntas. Tuntas waktunya, tuntas pengetahuannya dan keterampilannya atau skillnya di dalam melaksanakan akad nikah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada seluruh kepala kawa dan seluruh penyuluh penghulu se-Kabupaten Sumeneb yang telah pertama menyukseskan kegiatan bersih-bersih masjid. Ini mendapatkan respon yang luar biasa dari banyak kalangan, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang menyampaikan kepada saya tentang manfaat bersih-bersih masjid. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya, salah satu yang membersihkan kamar mandi, apa-apa ada benak keren, insya Allah ada benak gitu. Faktoran prostek alibari maka, insya Allah itu yang kita tidak tahu lah, mungkin terlihat sebagai penyuluh semuanya. Ternyata sekretarisnya sedikit kerenan jadi masjid, kita tidak tahu. Semoga semua itu yang kita lakukan kembali ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang kedua juga saya sampaikan kepada seluruh para KWA, para penghulu, para penyuluh semuanya, para staff KWA atas partisipasi aktif para ajunan di dalam menyukseskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, tempatnya sampai tidak mencukupi. Ini menunjukkan bahwa kita kompak, saling menguatkan dalam berkhidmat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, jadi keberadaan kegiatan atau workshop peningkatan kompetensi pemburu ini memang satu hal yang wajib kita lakukan lebih-lebih kepada para pemburu-pemburu yang baharulah. Makanya sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin tahu pemburu yang ketiga kan, kita tolong berdiri. Jumlahnya 11 ya, Pak Kasih ya? 11. Maksudnya apa? Kita ingin fokus pada substansi dari apa yang kita lakukan. Konsumsi bukan penentu, tapi support. Tapi penentunya adalah materi dan pemateri. Termasuk yang paling menentukan pasti peserta, hanya yang butuh peserta. Maka oleh karena itu, saya berharap tiga materi tadi betul-betul disampaikan secara tuntas tentang munakahat, tentang hukumnya, syaratnya, apanya, semuanya berkaitan dengan pernikahan. Jangan sampai penyuluh tidak paham. Penyuluh jangan sampai tidak paham. Maka minta paham. Ini gimana? Jadi kadang-kadang ada beberapa yang tes kecuali. Kalau ada yang menjar ya Allah. Kan dites, masa pada pekerjaannya sendiri tidak memahami? Kan Allah Allah bisa. Jadi itu termasuk urutan wali itu gimana? Ini harus dipahami betul. Tata cara perwalian wali hakim itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini harus paham. Karena ini berkaitan dengan fungsi utama seorang pemburu. Nah, ini tak ada lagi cuma termasuk dengan regulasi berkaitan dengan pernikahan. Harus betul-betul kita pahami bersama bapak-bapak selaku pemburu. Sehingga jelas kita bekerja punya landasan pengetahuan yang mantap. Yang keempat skill.
Nah, skill makabim, makabim ini kan urusan keterampilan. Setelah pengetahuan, keterampilan. Saya sampai ke depan orang ngetek makabim. Makin dengar muncul sih ngetek saya makabim. Bapak mau ngetek, makin dengar ngetek. Nah, ini sudah urusan skill. Nah, skill ini harus sering latihan dan jam terbang. Makanya para kepala KWA yang akan menugaskan pemburu yang masih baru-baru, carikan satu lokasi si tak pakai punya kiai kiai kos. Kita tidak pakai ini. Nah, ini sebagai apa? Kita latihan awal untuk menaikkan jam terbang. Supaya apa? Terus kita terlatih, kasih kesempatan. Kalau tidak dikasih kesempatan, hanya punya teori dan skill latihan, dilatihan dulu. Tidak akan profesional kalau tidak langsung terjun pada prosesi pernikahan. Nah, skill itu termasuk skill yang kedua adalah public speaking. Bagaimana dalam menyampaikan khutbah nikah, wejangan-wejangan pernikahan itu wejangannya betul-betul menarik. Tentu untuk menarik, dua yang paling pokok, satu materinya menarik, yang kedua cara menyampaikannya juga menarik. Karena ini menjadi kewajiban seorang pemburu. Yang kelima, kebutuhan yang kelima adalah seorang perform. Penampilan pemburu itu kondusif. Artinya mohon maaf, bukan bermaksud memburui ayunan para kiai, tapi sekedar kita sharing saja. Orang hadir ke undangan mesti ngakui pakaian yang terbaik.